Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara hapus history atau riwayat pencarian di browser Mozilla Firefox. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu browser Mozilla Firefox-nya ya guys. Baik, dan setelah terbuka seperti ini, kemudian kita klik tiga garis kecil, posisinya ada di sebelah atas kanan ya guys. Dan kemudian kita pilih pada menu riwayat, kita klik ya guys. Kemudian kita klik pada menu bersihkan riwayat terakhir. Baik, jika ini pada kolom-kolomnya belum tercantang seperti ini, maka silakan kalian untuk menyesuaikan ya guys. Kalau saya sih biasanya mencentang untuk semuanya ya guys. Kemudian kita pergi ke menu jangka waktu riwayat untuk dibersihkan. Di sini ada tulisan 1 jam terakhir. Kita juga bisa menyesuaikan untuk waktunya ya guys. Dan selanjutnya saya akan memilih untuk waktunya, yaitu semuanya ya guys. Oke, ini cuma contoh saja. Klik semuanya. Kemudian di sini juga terdapat tulisan item yang dipilih akan dibersihkan. Melakukan aksi ini menyebabkan data riwayat yang telah dihapus tidak dapat dikembalikan. Kemudian langsung saja kita klik pada menu OK. Baik, jadi caranya seperti itu ya guys, cara menghapus riwayat atau history di browser Mozilla Firefox. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.